Sini Klip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari, dan kali ini gue akan nonton trailer untuk salah satu film action yang paling gue tunggu tahun ini, dan kayaknya bukan cuma gue ya, salah satu film action yang paling ditunggu banyak orang kayaknya, karena ini Bullet Train judulnya Bullet Train, dan ini yang ngedirect adalah David Leitch itu salah satu kreatornya John Wick yang kemudian bikin Atomic Blondie, bikin Deadpool 2, bikin Hobbs and Shaw. Jadi dia tuh udah teruji lah ibaratnya, udah tahu bagaimana bikin action yang oke, yang keren, yang dinamis gitu, karena dia juga backgroundnya kan seorang stuntman ya. Castnya juga menarik banget, ada Brad Pitt of course, kalau lu punya Brad Pitt di lead role udah aman buat gue, udah nggak mungkin, kemungkinan besar udah nggak ada keluhan-keluhan soal wah leadnya kurang karismatik. No, Brad Pitt adalah perwujudan karisma di Hollywood. Mau itu karakternya serius, mau itu karakternya agak selengean, mau itu karakternya ngeri, pokoknya dia kalau untuk karisma aman. Ada juga Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada juga ada, terus Michael Shannon dan Sandra Bullock. Ini tante-tante Hollywood favorit gue nih. Gila, ini umurnya berapa ya Sandra Bullock tuh? Bentar, 58. Hampir 60, dan kemarin lu kalau nonton The Lost City lu gak akan ngira Sandra Bullock itu hampir 60. Dan kebetulan ini diangkat dari novel ya, novel Jepang judulnya Maria Bito, di versi Inggris diterjemahin jadi Bullet Train. Gimana ya? Kayak ngeliatin gitu loh. Gimana kalau orang barat tuh, khususnya Amerika tuh, brainless banget. Mereka gak bisa dikasih judul Maria Beetle yang terkesan artsy, terkesan cakep gitu. Maunya Bullet Train, wah ini ada peluru ini, wah apa, kereta dengan kecepatan luar biasa gitu. So, langsung kita tonton trailer untuk Bullet Train. Ladybug. Oh, nama code name-nya dia Ladybug ya. Oke. Okay. Brad Pitt versi bego. Oke. Okay. Baik. Wow. 58 tahun. Wah, sembah. Wow. Kayak hobo ya BTW, Brad Pitt. Oke. Oh, oke kan. Kreatif action-nya. He looks like a homeless though. Visualnya oke. Kesukaannya David Leitch banget lah. Neon-neon gitu. Ah. Oh. Okay. Stylish. What's happening to your face? Maybe there was a little head trauma. Wow. I gotta get off this train. Okay, hobo. Sorry, buddy. Excuse me. Wait. Ulang. Iya, ini David Leitch banget lah.
kelihatan vintage banget. Kamera worknya dinamis, ide-ide actionnya kreatif gitu. Warnanya, lampu-lampunya. Okay. Kayaknya tetap akan ada nuansa brutal, cuman nggak terlalu berdarah-darah gitu kayak John Wick ya. Tapi tetap ada taringnya. Oke. Gue paling suka tuh kalau film-filmnya Leeds tuh. Apapun bisa jadi senjata. Menarik. Kalau diterusin menarik itu. Berantem tapi nggak boleh berisik. Okay. Elemen Jepang Yakuza-nya itu selalu ngasih apa visual yang keren pasti. Oh tabrak, kalau tidak oke. Ini anjing sih, anjing. Ya Allah pak, itu orang kerja kayak badut mampang loh pak. Gue tadi bilang kayaknya ini gak akan terlalu berdarah, but who knows. Karena ini juga trailernya bukan R-rated trailer gitu. Gue gak tahu kalau misalkan di actual filmnya emang lebih brutal gitu, gue gak tahu. Cuman semua elemennya itu kelihatan khas banget David Lynch. Khas banget. Kamera work yang cepat, yang dinamis, yang gak cuman asal cut gitu. Kalau di film Hollywood kan biasanya kalau berantem tuh frantic banget tuh cutnya tuh. Gerak cut, ngambil pisau cut, nusuk cut gitu. Kayak anjing pusing. Dan pemakaian senjata, gue cukup yakin di sini dia banyak pakai senjata-senjata yang kreatif. Tadi mungkin cuman diliatin apa sih, pemecah es ya, ada pemecah es, terus pakai koper dan segala macam. Cuman gue cukup yakin ntar di dalam filmnya akan ada alternatif variasi lain. Soalnya dia kan well as a stuntman, mantan stuntman, pastilah gue yakin dia terinspirasi banget sama Jackie Chan. Dan khasnya Jackie Chan kan itu semua hal yang ada di frame bisa jadi senjata. Pasti Leeds ngelakuin itu. Dan Brad Pitt, gue suka sih. Gue tadi bilang emang ya Brad Pitt tuh punya karisma. Mau itu meranin karakter kayak apapun, kayak yang serem, yang serius, yang keren, even yang lucu. Dan ini yang lucu ya, ini karakter Brad Pitt yang lebih bego, yang kayak homeless, like really. Dia ganteng cuman di sini emang kayak homeless. Gue seneng di saat Brad Pitt itu kayak mengolok-olok image-nya. Di The Lost City kan kayak gitu dia. The Lost City Brad Pitt tuh muncul di extended cameo ya, sebagai extended cameo itu dalam karakter yang jadi parodi image dia, image yang macho, yang keren, yang ganteng dengan rambut gondrong, tapi sebenarnya bego dan terus mati gitu. Itu karakter parodi Brad Pitt banget. Dan kali ini dia meranin real comedy character. Gue selalu suka kalau Brad Pitt tuh kayak gitu. Kalau Brad Pitt itu tidak terlalu serius tuh gue suka. Alright, itu tadi adalah reaction gue dan sedikit pembahasan untuk official trailer Bullet Train yang akan tayang 5 Agustus. Tapi di Indonesia harusnya beda sih. Gue nggak tahu. Cuman ya awal Agustus lah akan tayang di bioskop bulan Agustus. So, pastikan kalian tonton. Dan jangan lupa like video ini, terus subscribe Cinekrip. Terus komen juga kalau misalkan kalian ingin rekomendasi, ingin request gue harus ngomongin trailer apa.
trailer bagus silahkan, trailer anjing silahkan, go ahead komen apapun silahkan, silahkan, silahkan. Atau DM gue boleh, DM gue di Twitter, gue lebih aktif di Twitter. Kalau di Instagram sesekali, cuman kalau lu mau DM gitu silahkan, mau request trailer ini go ahead. Gue Arsitari and see you in the next video.